Lah. Itu bukannya cowok yang itu ya? Udah mas, belakang aja mas. Berapa ya? Udah mas, belakang kembali. Ntar dulu cik. Kok kayaknya lihat cowok yang waktu itu sama gue ribut gitu ya. Dia bawa cewek cuma sama siapa gitu ya. Sama Anita wih. Kok jalan sama Anita lagi sih? Ya maksudnya kalau kamu emang udah gak ada niatan sama aku ya gak usah ngasih harapan dong. Ya udah gak usah. Gak usah pegang-pegang, udahlah sama dia aja lah. Udah abis ini kamu hapus aja kontak aku juga bakal hapus nomor kamu kok. Jadi kamu udah gak perlu ada kayak gini lagi, ada hubungan sama aku. Kan juga kamu lebih pilih dia kan. Brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja pastinya. Jadi hari ini kita bakal ke rumahnya Anita ya Ci. Tadi gue telepon dia gak diangkat gitu ya. Gue WA gak dibalas. Gue ngajakin dia main sebenarnya Ci. Cuma nih karena berhubung dia gak ngebalas gitu ya. Jadi dia kayaknya gak tahu kalau gue tuh ke rumahnya dia. Waduh ini sorry banget ya Ci. Silo banget ini. Jadi gua tuh mau ngomong sama dia gitu ya, karena dari kemarin dia itu ngajakin kita buat baikan lagi biar bisa kayak kemarin-kemarin. Gua tuh sebenarnya udah pengen balikan tuh dari pas awal dia ngajakin tuh pengen gua bilang iya gitu. Cuma gua sebenarnya mau ngasih tahu ke dia kalau misal kita ada sesuatu gitu ya, kita ada salah paham tuh nggak segampang itu bilang tiba-tiba tuh udahan gitu. Kan sebenarnya semua masalah tuh nggak tiba-tiba langsung harus diputusin gitu ya Ci. Yang gua takutin tuh kalau misal gua langsung ngejawab iya, dia nanti jadi gampang bilang putus gitu sama gua kalau gua tuh tiba-tiba ada masalah. Ya kan kita nggak tahu ke depannya, semoga aja kita nggak ada masalah lagi ya Ci. Ada yang ngarepin di suatu hubungan manapun semua orang tuh pasti pengennya baik-baik aja lah ya, nggak mungkin enggak. Jadi harapan gue setelah kejadian ini tuh biar dia tuh nggak gampang tiba-tiba kalau marah emosi tuh langsung mutusin gitu. Dari pas awal dia ngajakin balikan di alun-alun itu, gue udah sempet candaan kan sebenarnya sama dia gitu ya. Dan baliknya tuh bener-bener gue tinggalin sama si Aden gitu. Jadi si Fatma sama si Anita tuh bener-bener kita tinggalin di alun-alun sih. Baliknya sih katanya mau dijemput sama temennya dia gitu, bawa motor dua, ya udahlah. Jadi gua tuh sebenarnya lagi ngetes dia juga. Kalau misal gua kayak gini tuh reaksinya dia gimana gitu ya. Jangan cuma dia doang yang katanya cuma manasin gua, walaupun kita belum ketemu sama si cowok yang kemarin gitu ya, yang pakai ninja hijau. Gua juga lebih pilih percaya sama dia sih daripada kita banyak debat gitu ya. Enggak ada habisnya nanti wih. Ini kita schedule videonya nanti lanjut lagi di rumahnya Anita gitu ya kalau kita udah sampai. Ini tadi gua WA soalnya dia centang satu sih. Enggak tahu dia tumben banget tidur kali ya. Setahu gua minggu-minggu ini dia enggak ada job foto juga, enggak ada. Dia soalnya biasanya kalau ada job foto tuh bilang kan sama gua besok mau job foto sama ini di sini gitu, dia cerita. Jadi ini kita di tempat biasa dekat rumahnya Anita gitu, ternyata ada nggak di rumah. Gua bingung ini mau nyari kemana dia. Gua soalnya telepon nggak diangkat-angkat gitu ya Ci. Ini person dari tadi kayak ban gua kayak kempes gitu ya. Gimana kalau kita nyari ini dulu deh buat tambangin ya. Gue udah lama banget sih gak pernah bikin konten tuh tiba-tiba di sini aja.
Soalnya kita dari dulu tuh pas ketemu dia pasti di situ, nggak ada tempat lain gitu. Nggak tiba-tiba di rumahnya dia. Isi angin mas, depan belakang. Iya, nambah. Oke sih, kita mau ngisi angin dulu ya. Abis ini kita mau kemana ini? Gagal mau ketemu sama Anita, soalnya nggak di rumah dia ya. Lah. Itu bukannya cowok yang itu ya? Udah mas, belakang aja mas. Berapa ya? Udah mas, biasa kembaliin. Ntar gue cek, kok kayaknya lihat cowok yang waktu itu sama gue ribut gitu ya. Dia bawa cewek cuma sama siapa gitu ya. Pak tadi mau ngisi angin depan belakang gak jadi nih, cuma belakang doang. Lah anjir, sama Anita wih. Kok jalan sama Anita lagi sih? Wih, mau kemana sih? Minggir dulu dong. Woi. Mau kemana sih pada? Katanya udah gak ada urusan sama nih cowok, kok masih sama ini, boncengan? Aku cariin kamu ke rumah loh. Hah? Lah kamu gak ngomong. Lah aku WA kamu, coba itu dibaca, data kamu mati. Kamu mau kemana Nah, aku habis dari nyalon. Oh, habis nyalon. Lu kamu dari mana? Lah aku ngisi angin tadi di situ, kamu gak lihat? Lah lihat gimana? Bro, lu masih ada hubungan apa sih sama dia? Ini masih pacaran tuh. Lah, kok masih pacaran? Iya. Kemarin bilangnya sama aku udah putus ya. Siapa? Bilangnya kemarin cuma teman, cuma ngaku-ngaku doang buat manasin aku gini, yang bener yang mana? Enggak, emang cuma teman doang aku sama dia tuh. Lah. Loh, kok teman sih? Katanya kemarin enggak punya pacar. Yang benar yang mana? Kamu kan kemarin ngajakin aku balikan. Ini aku mau ketemu kamu, mau ngajakin jalan-jalan. Udah nyamperin ke rumah, nggak ada. Di rumah juga nggak ada orang. Nah, kamu kemarin ngajak balikan mau? Bukannya nggak mau, kan aku udah bilang, aku butuh waktu dulu dong. Ya, kamu tuh kayak nggak mau kayak gitu loh. Terus gara-gara aku ngulur-ngulur waktu kayak gini, kamu tuh jalan lagi sama dia? Aku cuma minta tolong dia buat nganterin doang. Lah terus ini bilangnya dia masih pacar, yang bener yang mana sih? Ya. Kenapa kamu gak mau diajak balikan? Terus, jadi kamu cuma mainin aku doang? Ya, enggak, aku gak mainin kamu, aku bilang cuma kamu. Lah kamu kalau gak main aku apa dong? Ini kamu udah kedua kali loh bohongin aku. Iya, aku mah jujur, tapi kan aku nanti udah waktu putus sama kamu. Udah putus sama aku gimana? Kemarin kemarin kamu aku tinggalin sama si Fatma di alun-alun. Kamu baliknya sama siapa coba? Sama dia juga. Lu kemarin jemput dia enggak di alun-alun? Iya, kenapa? Lah, noh, kan? Kemarin katanya dijemputnya sama teman. Aku udah iya-iyain. Hah? Ngapain ditinggal? Lah, ngapain ditinggal? Orang dia kemarin enggak mau balik sama gua. Jadi lu kemarin yang ngejemput? Pacarnya. Jadi kamu bohong gitu. Ya, maksudnya kalau kamu emang udah gak ada niatan sama aku ya gak usah ngasih harapan dong. Harapan bisa gak sih, gak usah mainin perasaan orang. Orang kamu aja diajak balikan, kamu gak mau. Kemarin aja aku kan kemarin udah sempet candaan juga, aku juga udah bilang butuh waktu. Orang niatnya juga ini juga mau langsung ketemu kamu mau ngomong. Masa kita belinya cuma di chat doang? Di sini juga bisa kok. Apa yang kondisi itu sih? Kita cuma berapa hari doang. Iya. Jadi mereka kok gitu sih? Ya nggak bisa gitu dong.
Kamu kemarin bilangnya cuma teman, cuma buat manasin aku doang. Kenapa dia sekarang bilangnya masih pacar? Lah, kamu masih nanya saya beneran apa enggak? Kalau enggak ngapain aku marah-marah? Apanya yang bohong coba? Kok jadi gini sih? Lah kamu enggak anggap aku pacar apa gimana? Kok mana balikan sama dia? Kita kan teman dekat. Enggak, dia kan kemarin sempat ketemu sama gua kan. Gua samperin ke rumah, gua balikin semua barang yang dia kasih ke gua kan. Gua balikin tuh, dia sampai nangis-nangis ngajakin gua balikan udah. Tapi ternyata malah kayak gini. Enggak, maksudnya kenapa kamu ngajak balikan? Selama ini kamu anggap apa? Ya enggak gitu, maksudnya kayak teman dekat kita dulu kan udah lama teman dekat. Aku tuh kayak enggak nyangka kamu punya rasa kayak gitu. Kira-kira sih enggak perhatian kamu itu kayak cuma temenan doang. Ya enggak bisa gitu dong. Terus tadi kamu ini checklist gara-gara kamu lagi ini di salon. Alasan banget sih, ngurang dah juga pasti ada. Ini aja kok arah pulang kan. Kalau aku emang arah baru berangkat, terus HP aku masih Jadi kamu dari kapan jalan sama dia dari tadi pagi? Nggak jalan, kayak waktu kamu nemenin aku doang, cuma ngantar doang. Terus habis itu dia juga pergi. Terus tadi aku minta tolong jemput. Terus kenapa kamu nggak minta jemput aku aja? Kata siapa jarang setan, orang kamu tinggal ngejemput aku juga pasti mau buat ngejemput. Aku udah malu kemarin aku ngajak kamu balikan, kamu gak mau. Kayak gak mau gitu. Terus lagi sekarang chat kita juga kayak udah resek banget kan sih. Kayak ibaratnya, karena aku juga lagi ngetes kamu. Emang segampang itu ya mutusin hubungan gara-gara emosi doang, gara-gara salah paham. Harapan aku gituin kamu, diemin kamu tuh biar kamu tuh gak seenaknya kamu sendiri mutusin hubungan cuma gara-gara salah paham doang. Udah kamu juga jangan salah paham. Ya nggak salah paham, gimana ya, nggak salah, ini udah jelas banget kamu tuh lagi diantar jemput sama dia ke salon. Ya aku minta maaf, semua kan. Kemarin bukannya kamu udah janji udah mau ngapus nomor HP-nya si mantan kamu, gimana? Kan udah. Hah? Udah aku hapus. Hapus nomor gimana? Kamu hapus nomor aku? Oh, jadi gitu. Kamu udah hapus nomor aku. Ya udah, kalau mau hapus tuh udah hapus aja gitu, sekalian. Ya gimana? Aku juga waktu itu kan masih emosi sama kamu tuh. Lah, kamu bilang sama dia kamu hapus nomor aku. Padahal aku kadang juga masih ngechat kamu loh. Ya karena kamu sering ngechat aku, makanya tuh kan cuma aku hapus chat lagi. Nah, katanya kamu udah janji mau hapus. Ya kan kemarin udah dihapus, terus dia chat lagi sama aku. Terus ya udah sama ya udah, kalau tahu kayak gini mah kamu bilang aja dong sama aku. Kamu kalau milih dia juga nggak apa-apa, ikhlas aku kan. Aku jadi nggak digantung kayak gini, nggak dikasih harapan. Kamu katanya abis dari salon tapi nggak ada bedanya, nyalon apa? Ada rambut aku. Ya udah, terserah. Ya udah, kan maunya kamu juga kayak gini kan? Ya enggak gini juga, aku salah. Ya kamu giliran butuh kayak gini aja sama yang lain, enggak nyariin aku. Kamu yang kemarin bilang katanya jadi second choice, kenapa sekarang jadi dibalikin ke aku? Aku jadi yang kedua. Bukan gitu loh. Ya udahlah, kalau kamu sama aku udah nggak ada ini. Ya udah, nggak usah pegang-pegang, udahlah sama dia aja lah. Udah, abis ini kamu hapus aja kontak aku juga bakal hapus nomor kamu kok. Jadi kamu udah nggak perlu ada kayak gini lagi, ada hubungan sama aku. Kau juga kamu lebih pilih dia kan. Udah, say happy.
lagi cewek udah depan gua ngomongnya gimana, di belakang beda lagi udah. Maksudnya Anita apa coba? Harapan gua udah nggak ada lagi sih kayaknya buat dia, buat balikan lagi percuma juga kita mau ngebalikin. Dia ternyata cuma bohong doang gitu, cuma mainin perasaan gua sih. Gua kira kemarin udah kayak candaan, udah kayak ada harapan gitu ya buat kita bisa balik kayak dulu lagi. Ternyata udah nggak bisa sih. Apalagi nih ada telepon. Pasti dia ini yang telepon, gak mungkin enggak. Orang udah sama cowok juga ngapain telepon-telepon ya. Ngapain sih ah, gak usah. Males gue. Orang dia juga udah bilang kan, katanya nomor gue tuh dihapus. Ngapain juga sekarang telepon-telepon. Katanya udah gak punya kontak gue kan. Udah gak tau lagi sih ini kita mau gimana ya soal ini. Dia ternyata cuma mainin perasaan gua doang gitu. Gua kira tuh dia yang kemarin alasan katanya buat manasin gua gitu ya. Yang kemarin katanya cuma temen, ternyata bullshit gitu. Aduh, ini kayaknya HP gua ribut banget sih, telepon mulu deh. Lagi kok dirinya sih ya, ngapain lo, aku mau pulang juga, lagi mau jalan. Ngapain sih telepon dulu? Sama aku pengen jelasin. Jelasin apa? Kan kamu udah lagi sama cowok itu kan, mau katanya cuma temen. Jelasin lagi, gue sakit dulu lah. Jadi sekarang yang katanya salah paham siapa sih? Emang kayak gini salah paham. Orang udah jelas semuanya juga. Iya. Ternyata beda kan dia omongan kamu sama yang sekarang. Ya kan aku belum tahu semuanya. Apanya, orang udah jelas-jelas kamu habis nyalon sama dia. Kamu tuh ke tempat yang sama sama aku. Iya. Ya aku minta aku tuh gak ada niat kayak gitu. Ya enggak gitu caranya dong, kalau kamu cuma mau mainin aku doang. Enggak ada aku bermainin kamu tuh. Kalau enggak mainin apa sayang coba? Sayang apa? Enggak ada sayang kayak gitu, bohong-bohong. Ya kalau aku enggak sayang tuh ya, maksudnya aku tuh enggak mengalami nasib kemarin ngejar-ngejar kamu tuh. Ya aku minta maaf tadi tuh, minta tolong ke dia. Kamu di mana ya? Biar jelasin secara. Aku mau pulang, aku mau pulang, udahlah. Capek tau gak? Dibawain doang. Gak mau. Aku mau balik. Gak mau ketemu dulu. Aku mau balik udah ya. Gak mau, di mana? Kamu tuh di mana? Aku mau balik. Kamu tahu kan arah aku balik? Ya udah, arah balik. Ya kamu tuh di mana? Di arah balik. Ya tungguin dulu. Ya udah, aku mau jalan. Bodo amat. Gue terserah lah. Aku kasih itu. Enggak usah.